Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu maneh karaku Adi Anadisa selalinya dua hal dari saya. Oke cuy, jadi untuk yang part yang keduanya, alhamdulillah aku sudah silaturahmi ke semua saudara-saudara di sini. Dan ini lanjut kita mau melihat gimana adat orang Brigi sini, khususnya di wilayah Margomulyo sini, untuk acara kitanan. Jadi nanti sore ya untuk acaranya. Buh, gila-gilaan sih, super mewah. Wah, amazing, berarti orang super di sini semuanya. Wow, gini nih sak mini-mini nih. Buh, gila, kita lihat di dapur nih. Untuk persiapannya nanti itu apa saja tadi? Bas, katanya itu bleh wedus. Irama ya. Bleh wedus seneng kok telu gitu cuy. Soalnya di belakang itu bikin sate. Wuh, gila, super mewah banget sih. Nah ini di Margomulyo, untuk deketnya untuk rumahnya saudaraku itu SD-nya ada sini, SD Margomulyo 5 nggak salah, 5 atau 4 saya nggak tahu. Dan ini adalah salah satu pekerjaan orang sini ya cuy ya, di kala musim kayak gini katanya sih ikan belum ada. Nah ini jaring-jaringnya seperti ini diperbaiki. Jadi jaringnya sampai full sampai sana panjangnya, jadi diperbaiki. Nanti kalau pas waktu musimnya panen, musimnya banyak ikan, jaring-jaring kayak gini sudah siap untuk melaut, untuk mencari ikan seperti itu loh cuy. Nah ini leku itu juga peternak kambing juga. Ayo nanti Mas Iki, ayo nanti. Nah ini loh cuy, SD Margomulyo pas depannya, nggak salah ya, pas depannya dikit kayak gitu cuy. Nah, oke bosku, kita lihat keseruannya di dapur. Ini masku lagi tidur sih. Kita lihat usrek-usreknya di dapur orang adat Margomulyo kayak gini. Boh gila, super mewah guys. Sate piro mak, kan mak? Nah ini mak, kumpul-kumpul semua ini. Sate ini banyak, undangannya banyak mak. Piu ngentek nih, salah kergentong lah mak. Oke guys, kita lihat persiapannya ibu-ibu di dapur. Ini semua lagi bikin. Oke guys, kita lihat. Super mewah kayak gini, serpi-serpi repot banget. Itu yang kijajanane siap saji. Oh, adatnya seperti ini tuh cuy. Oh, ngeten niki Bu, lek mriki nggih Bu. Benten nggih. Kula anu Ponorogo. Nggih, ngrayun. Jenenge kok ngene cuy. Burung yang sate nanak. Oke guys, kita lihat di dapur sini usrek-usreknya bikin apa ini. Bumbu sate kayak ini cuy. Sate ini kambing. Mantep guys. Nah ini loh cuy ya, bikin satenya, wow amazing bro. Seperti ini loh. Seperti ini cuy. Mas. Lah ngeten wae nyun duwe sak jam pinten Mas ngeten iki wae. Aduh. Wah lumayan tuh kayak gini tuh besar-besar kayak sate kambing. Ini ada sekitar berapa ratus biji ini cuy. Nah, ini Pak bikin bumbunya. Sana suasananya cukup panas di sini. Di teman telekku itu. Bikin sate. Gila ya.
kayak gule. Belah pinten mas niki wae mas. Belah pinten mendane? Oh, menjen kali. Wah, gimana? Guys, monggo-monggo yang mau merapat monggo silakan, guys. Kok yang lebih belum-belum kok siap. Yang rumahnya Prigi Margomulya monggo cepat merapat, guys. Siap. Bilang aja tamunya dari Adana Desa pasti tak sugih kok kene. Monggo. Sekaligus mau silaturahmi ke Adana Desa monggo yang rumahnya Prigi, saya ada di sini. Ora ketang tabake kikile itu kikile ning jero ge. Nah, monggo-monggo yang mau sini merapat, tapi sate ini belum jadi tuh, masih dalam proses seperti itu tuh. Jan istimewa, Jan. Wah, lainnya. Dia ni mana dia? Dia ni mana dia? Dia. Yo, yo, yo. Bus, Jan semperengah apa guys? Orang rasa ni loro blas sih. Bu, dia bu, ibu yang mesti nonton lagi yo. Bu, keteng aku bu. Bi, rata akrab orang. Aduh, iya dek. Yo, dia. Duh, pijet nau deh ni udah. Lala, kita ni perlu dicoba lagi. Tak kok perlu tu kape mana mas? Lah, aku perlu di anu lek praktek ni lek golek kain ni lek. Kita epe nak anu kita epe. Dalam nyipeng mungkin, ni paling mantai injing-injing ni. Tipu nak aku isi mobil yang gamer ni. Gamer, non stop, full satu hari. Aku mungkin kau baca ni. Okay. Mau, sing mau pertama tak kirim yang sampai nol, lek mau? Sing kaya mau? Buh gila cuy, mantep. Pokoknya, tapi sayang rumahnya sini ke, hune puanas, jan ora betai. Puanas cuy, dipiriki puanas. Apa mungkin deket laut apa ya? Mungkin seperti itu cuy ya. Kita mulai turun kan? Turun apa mulai kesel? Turun. Ya, mesin apa? Keturunannya apa? Las, gini. Nah, oke kita. Aku penasaran sih berendul-berendul kayak emang apa ya cuy ya? Kita lihat. Sampai belum aku review itu apa ya fungsinya gitu? Apa pelampungnya apa ya menurut? Apaan ini ya? Geng caranya geng lelepnya jaringnya nanti. Oke guys, kita lihat. Jadi warga Prigi sini ya, itu semuanya pelaut sih. Kalau lekku itu juga kayak melihara kambing itu cuma sampingan. Seperti itu cuy ya. Nah, jaringnya kayak gini, ada pelampungnya cuy. Kita buat dari apanya cuy ya? Tak pikir besi dah memang ya. Gabus. Oh, seperti itu sampai sana itu loh cuy. Tuh, sampai sana. Dibenahi nanti kalau pas waktu musimnya ikan ada kayak gini katanya itu apa terang bulan? Terang bulan. Oh, terang bulan bener. Terang bulan. Terang bulan. Kayak panganannya terang bulan.
pokoknya intinya padang bulan kok terang bulan namanya padha ae. Pokoknya malame padang lah ngono piye ning ngarani ya. Terang bulan. Terang bulan. Bulane terang ngono lho. Sini juga peternak anu sih, angsa. Angsa alias bebek. Wah, sini mantep, guys. Sampai full lah, makanya sampai kono lho tipe gila. Aduh, Bang, sampai teko kono mau, Kang. Seperti itu ya guys. Nyapa mama iki ndelok wedhus. Mama iki kan juga pecinta kambing, guys. Kangen wedhus ya, Mae. Waduh, wis dijak rene pisan wis kangen wedhus ya, guys. Iki sing ge kanggo ngesor. Ge kanggo ngesor. Lucu ya. Betul-betul oke guys. Jus mantep, guys. Jadi seperti itu ya. Untuk warga sini itu mayoritas pelaut. Pelaut, pelayar, berdua lah, mencari ikan nelayan lah. Pada intinya gimana ya? Ada intinya seperti itu. Dari rumah sampai full sampai sana nih, bye. Berapa ratus meter atau 100 meter? Oke, jadi kita dulu ya untuk vlog kali ini ya. Jadi ya seperti itulah untuk adat sini ya, orang pergi. Wow, gila-gilaan kalau acara kitanan. Super mewah, boy, gila. Tidak bisa membayangkan. Jadi kita dulu ya untuk vlog kali ini ya. Saya Adiana Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang mau merapat, monggo ke sini ya, ke Brigi. Adiana Desa di sini. Mas Putra nunggu lo. Ojo lain mampir neng Margo Mulyo sini, nanti tak kasih kikil sih. Tak kasih sate tapi urung mateng. Oke, saya Adiana Desa. Assalamualaikum. Yang kok ngomongnya lek iki tamune Adiana Desa. Monggo yang rumahnya Brigi merapat ke sini SD Margo Mulyo 4 apa 5 anu enggak salah. Oke. Saya Adiana Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.